selanjutnya kami kenal orang itu langsung saja nomor punggung 2 ini masih lawan dari Sang Rama Arjuna pukulan cukup baik dia di sana nomor punggung 2 selanjutnya nomor punggung 3 dan kemudian orang yang seperti pukulan angka ternyata masih juga 1 dan 3 orang sudah duduk Rama selanjutnya nomor punggung 4 inilah nomor punggung 4 dari Sang Rama tunggu dulu mas jangan kesusul lari karena di depan punggung itu iya nomor punggung 4 apa jadi di sana pukulan cukup baik dia di sana 1 2 orang lari ke belakang hati hati itu semua ialah Rama Arjuna yang dikiriki oleh Sulur Arjuna di mana di belakang di mana apa yang terjadi di sana Rama satu orang di sana sudah lolos semua dari Rama Arjuna itu lagi orang tinggi dari Sang Rama hati-hati hati-hati itu semua itulah Rama Rama Arjuna. Yo, selanjutnya nomor punggung 5 dari Rama Arjuna. Lihat topi dia di sayap. Pukulnya juga akurat dari Sang Rama. Dia lari ke belakang monggo kembali dulu emas. Apa yang terjadi? Selanjutnya nomor punggung 6. Inilah nomor punggung 6 dari Sang Rama. Minta umpan yang manis. Pukulnya cukup baik dia di sana. 1 2 orang lari ke belakang. Pulangan terjadi di sana. Tanda. Masih dikatakan. Satu orang lolos dari Sang Rama. Inilah Rama. Inilah Rama Wijen. Awas hati-hati. Oh, ternyata sudah dikenal dari Sang Rama. Gimana apa wasit? Oh, tandanya diulang karena menahan bola cukup lama dari tim Muncul Jaya. Rama Arjuna, senior dari Arjuna. Anda yang dibangun oleh tembok Cina. Apa yang terjadi di sana? Masih diundang di sana. Kanan kiri kanan kanan kiri kiri kiri. Apa yang terjadi di sana? Masih dikatakan di sana. Awas! Tempat apa buruk? Persis 0. Yo, ini nomor untuk dari Sang Rama tinggi sekali dia di sana tembak. Ternyata kata bahwa si putul karena kaki anda tidak keluar mengambil bola dinyatakan bola itu. Yo, 8. Nomor 8 mana dia nomor 8? Angka kacamata dari Sang. Oh, nomor 10 yang ada dia di sana si Cangkung minta umpan yang manis tembak. Ternyata kata wasit sudah sampai di hang pertama. 11. 9 inilah dia orangnya nomor 9. Pukulan tidak akurat dari nomor 9. Selanjutnya 10. Inilah senior yang dituju oleh Rama Arjuna. Bapaknya Arjuna. Apa yang terjadi di sana? 1 2 orang lari ke belakang. Ada yang menjawab. Inilah Rama Arjuna yang menuju untuk pembuntung anda. Awas hati-hati. Hati-hati Rama. Itulah tembakan gitu. Hingga menghasilkan 1 2 orang sudah sampai di hall terakhir. Apa yang terjadi di sana? Ulangan terjadi di sana. Apa yang terjadi di sana? Palsu. Gimana tak nalar kami kirim jadi kuil. Kami melihat apa yang terjadi di sana. Oh, apa yang terjadi di sana? Masih diumpan di sana. Bola mengejar anda muncul. Awas hati-hati. Hati-hati muncul. Bola dilempar ke depan. Rama bila gimana? Oh, karena tidak akurat dari Sang Rama. Bola mengejar 1 orang. 1 orang dikejar bola. Sana bola curiak bola curiak tembak. Oh, ternyata sudah sampai dari Sang Muncul Jaya. Cukup baik pertandingan bulan ini dari Rama Arjuna dan Muncul Jaya. Inilah angka tunggal dari Sang Muncul. Nomor 1 dia di sana minta umpan yang manis. Cukup baik dia di sana pemukulan nomor 1. Selanjutnya nomor umpan 2. Inilah angka hebat dari Sang Muncul Jaya. Minta umpan yang manis berjongkok dia di sana. Namun kejut cukup kata dia di sana. Cukup manis ternyata pemukulan 1 2 orang sudah hidup. Yang nomor 3 berarti satu dia di sana. Apa yang terjadi di sana? Oh, ternyata pukulan tidak manis. Lanjutkan nomor 4. Berkata-kata tunggu dulu mas. Berkata-kata dengan penukaran bola di depan. Boleh anda lari ke belakang. Oh, nomor 4 diulang lagi. Inilah nomor 4 dari Sang Muncul Jaya. Muncul
akan jadi untuk saya tembakan berkata-kata tak wajib mati. Selanjutnya nomor 5, inilah nomor 5 dari sang muncul. Muncul apa ini saya ternyata dibunuh ke belakang hingga menghasilkan bola mati ke belakang. Apa ini saya pukul cukup takurat apa ini di sana? Di sana tembak. Ternyata tembakan angin dari sang rama. Satu dua orang lari ke belakang. Bola mengejar orang. Orang mengejar bola di sana. Cukup daya sama bayang di sana. Tembak. Perjalanan itulah tembok yang dibangun oleh Rama cukup baik. Ternyata sudah dibelak lagi, dibelak lagi bola yang terhantar mungkin. Ayo saya bola gerilak bola. Apa yang di bawah depan masih mengejar Rama. Ternyata mental lagi penangkapan dari sang Rama. Rama Erdina. Bola sementara dikuasai oleh langsung dari sang muncul. Namun tujuh dia tinggi sekali pukulan. Cukup baik dia di sana nomor 9, 8, 9 yang ada. Inilah senior dari atau dituju legenda dari sang muncul. Cukup baik dia di sana sang legenda. Selanjutnya nomor 10 mana dia orangnya? 11 yang ada. Inilah angka kembar dari sang muncul. Berduduk dia di sana sambil macam bantra. Apa yang jadi di sana? Pukulan cukup baik dia di sana. Sudah tiga orang hidup, maka disilakan lari ke tak oasi. Yo, selanjutnya nomor 12. Satu yang ada ini langkah tunggal cukup tinggi dia di sana. Umpan ke belakang Mas Rama. Ternyata tidak ada kembaran bahan dari sang Rama. Hingga menghasilkan atau meloloskan satu buah di sana. Dari sang muncul. Hati-hati Rama. Hati-hati Rama. Itulah muncul yang ingin menepul benteng Anda. Apa yang tadi selanjutnya nomor 2. Ini langkah bodoh. Jangan terlalu lari dulu Mas. Karena itu banyak yang dulu. Maka Anda tidak boleh. Nomor 2 ini angka bebek dia di sana. Bercongkok dia sambil mata mantra. Apa yang terjadi di sana? Ternyata mantra dia di sana. Ambil. Apa yang terjadi di sana? Awas hati-hati Rama. Satu dua orang lari ke belakang. Awas hati-hati. Tahan Rama. Tahan. Katakan dia Rama. Apa yang terjadi Rama? Awas Rama. Awas. Awas. Tembak Rama. Mantra dia di sana. Mantra lagi dia di sana. Mantra lagi dia di sana. Satu orang sudah lolos. Apa yang terjadi di sana? Bola ditahan dia di sana. Satu orang sudah lolos dari muncul jaya. Hati-hati Rama. Hati-hati Rama. Rama tembak. Ternyata tembakan angin dari Sangkara Maharjuna. Satu dua orang sudah lolos di finish. Gimana kata bahwa itu tidak boleh pulang dari Sangkara. Ya, nomor 3 ada di sana. Rambut jatuh dia mukul bola cukup manis. Seperti orang yang manis juga. Selanjutnya nomor 4. Inilah nomor 4. Apa yang di sana? Lari ke belakang. Ternyata rata kawan itu mati lagi. Mati. Gimana? Ulang kata wasit, tinggal satu kali lagi. Bila Anda ragu-ragu lagi, maka dikenal sanksi kartu merah yang dinamakan oleh petas. Cukup baik dia di sana. Mati kata wasit melebar lapangan. Waktu tinggal satu menit dia di sana. Awas hati-hati Rama. Jangan sampai kebobolan lagi sang Rama. Jangan berpuh. Entah lagi berpuh dia di sana. Masih dipulang dilempar ke belakang penembakan. Apa yang jadi di sana? Pulangan terjadi dia di sana. Hati-hati Rama. Ternyata kurang lebar dari sang Rama. Selanjutnya Rama, awas hati-hati, bangun tembok
Anda yang Muncul gaya 3 Rama Arimbila 1-1.